Alright, welcome back dalam HR tentunya bersama dengan kami dan Alif dia ada berita tentang Zizan Razak yang dia nak share. Dengar ceritanya Zizan dia tengah mempersiapkan single terbaru lah. Kalau sebelum ni single lama dia sebelum ni kau takkan tahu dah capai dalam 2 ataupun 3 juta lebih kurang macam tu lah. Dan di atas sambutan tu dia rasa dia boleh hasilkan lagi lagu yang terbaik lah. You suka Zizan sebagai seorang penyanyi ke pelakon? Dua-dua lah senang kata. Pelakon, pelawak dan juga penyanyi. Tiga sekali. Dengan host lah. Oh, Iman peminat tegar lah. Peminat tegar lah. Sama dengan Zizan. You kena tengok ni. Saksikan. Sempena tahun baru 2019 ni. Apa what's your upcoming project? Jaya dalam bidang nyanyian ni. Bertambah lancar, semakin mendapat penerimaan cukup baik. Kita tengok dekat YouTube pun dia punya hit tu lah macam. Baru ni juga saya menang untuk music video terbaik dan ya, itu ibarat kata macam orang kata, Zizan, pergi lagi, buat lagi. So, itu bagi semangat untuk saya lah. So, apa yang saya tengok, benda ni makin sukses. Jadi perancangan untuk next single ataupun next album tu memang ada lah? Ya, next single memang masih tengah single. Memang tak ada apa. Untuk album tu saya fikir juga. Sebab saya ni agak particular juga dengan lagu saya. Saya tak nak lah buat lagu orang kata ada album. Yes, kena ada album. Tapi lagu tak apa-apa dalam tu. So, untuk satu lagu pun saya makan masa lama. Kadang-kadang 2 tahun semua benda saya dengar. Sebagai orang dengar, macam orang cakap okey. Majority cakap okey baru saya release. Saya jenis macam tu. So, bayangkan kalau album tu ada 10 lagu. So saya kena tanya 10 orang, kalau satu lagu 2 tahun, kalau 10 lagu tak ke 300 tahun lagi lagu tu, album tu bakal keluar. Masa tu muzik tak apa-apa dah. Kita lagu lama lagi kan.